Pemuda Desa Pergam mengajak seluruh pemuda pemudi untuk memanfaatkan media sosial secara positif dan mengedukasi sebagai sarana silaturahmi dengan menyampaikan informasi dengan benar. Kami pemuda Desa Pergam bersepakat untuk menyuarakan kebenaran dan melawan fitnah, kebohongan, dan hoaks. Kami pemuda Desa Pergam menolak setiap orang atau kelompok dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang mengandung unsur sara, dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Pergam untuk mengajak menjaga keamanan, ketertiban, dan damai. Kami pemuda Desa Pergam anti hoaks. NKRI harga mati.